Bahan-bahan yang digunakan, pisang kepok, margarin, mesis, coklat, susu kental manis. Langsung saja ke proses pembuatannya ya. Yang pertama, kita pipihkan pisangnya terlebih dahulu. Setelah teflonnya panas, masukkan margarin. Tunggu hingga meleleh. Kemudian masukkan pisang yang sudah digepengkan tadi. Masak dengan api kecil aja ya. Jangan lupa untuk dibolak-balik ya. Nah, jika sudah seperti ini artinya sudah matang ya. Kemudian kita angkat dan sajikan. Lalu kita ambil pisang yang sudah dibakar tadi, kita tambahkan toppingnya ya.
Inilah hasilnya pisang bakar teflon. Jangan lupa dicobain ya, dijamin enak. Terima kasih telah menonton video kali ini. Sampai ketemu di video selanjutnya.